Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mengucap syukur kalau pagi hari ini kita bisa melakukan ibadah bersama. Biarlah kesempatan beribadah ini kita benar-benar kita pergunakan dengan baik. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Sembahlah Allah dari PPR 1 nomor 12. Sembahlah Allah ya Maha Raja, ucapkan syukur atas kasih-Nya, benteng dan penolong yang Maha Esa, petang lagi surga dengan maganya. Namaku ya Allah maupun surga, betapa besarnya alam dunia, tersebar di angkasa laut dan darat, agar manusia jadi bahagia. Ya kali engkaulah Bapa kami yang memelihara umat-Mu, cintamu tetap sampai hari ini. Engkaulah juru selamat. Khotum dan salam akan disampaikan oleh Pendeta Edi SS. Saya persilahkan Pak Edi. Ibadah di minggu kedua bulan Agustus tahun 2021 ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Nats pengantar pada pagi hari ini diambil dari Mazmur nomor 100. Pujilah Allah dalam baiknya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan di seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punyalah Dia, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin, amin, amin. Amin.
selanjutnya saya serahkan pada Penatua Priscilla Sugiyarti yang memimpin ibadah kita pada pagi ini. Dipersilahkan Penatua Priscilla. Terima kasih Pak Edi. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh Bapak Christian Gunawan dan juga pengumuman yang akan disampaikan juga oleh Saudari Senja Mawarni. Saya persilahkan. Terima kasih Penatua Priscilla. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus. Saya akan membacakan warta jemaat untuk ibadah hari ini, Minggu tanggal 8 Agustus 2021. Yang pertama, segenap majelis dan jemaat GKMI Pengharapan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Lili Handayani pada tanggal 8 Agustus hari ini ya Bu Lili, kepada Ibu Lucia Agustina tanggal 10 Agustus, kepada Bapak Suseno tanggal 11 Agustus, dan kepada Saudara Ben Agusta 13 Agustus 2021. Yang berikutnya, Sakramen Baptisan akan diadakan pada kebaktian Minggu tanggal 15 Agustus 2021. GKMI Pengharapan akan melayani Sakramen Baptisan terhadap Saudara Gerard Peterson Cahyono dan kepada Saudara Matthew Andika Gilroy Hartono. Yang berikutnya, kebaktian penghiburan akan diadakan bagi keluarga almarhum Penatua Bambang Kencono yang akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, mulai dari pukul 7 malam hingga selesai, dengan tema Enter into the Joy of Our Master. Pujian akan dibawakan oleh keluarga Diaken F.S. Widoretno, dan pemimpin acara akan dibawakan oleh Diaken Juliana Susanti, dan akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Warta berikutnya adalah warta untuk Komisi Anak. Diberitahukan kepada segenap orang tua bahwa ibadah Komisi Anak akan diadakan hari ini pada hari ini pukul 10 pagi melalui aplikasi Zoom. Warta selanjutnya akan ditayangkan melalui video berikut ini. Selanjutnya, warta mengenai pemilihan majelis akan disampaikan oleh Saudari Elisa Senja. Saya persilahkan kepada Saudari Elisa Senja. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian. Saya mewakili panitia, hendak menyampaikan warta panitia pemilihan majelis. Sehubungan dengan berpulangnya almarhum Penatua Bambang Kencono dan permohonan dari Majelis GKMI Pengharapan untuk menambah personil, maka berdasarkan hasil penghitungan suara terbanyak pada pemilihan yang lalu dan kebersediaan dari calon majelis, maka terpilihlah Bapak Andre Kencana untuk mengisi posisi tersebut. Apabila tidak ada keberatan dari jemaat sekalian, maka Bapak Andre Kencana akan melayani sebagai Majelis GKMI Pengharapan periode 2020-2023. Apabila jemaat ada pertanyaan atau pendapat yang ingin disampaikan, dapat menghubungi Panitia Pemilihan Majelis lewat Ibu Indriati
Ibu Lucy dan saya sendiri. Sekian warta panitia pemilihan majelis hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada Penatua Priscilla Sugiyati. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat yang akan disampaikan oleh Penatua Stephen Kristano, kita terlebih dahulu memuji Tuhan dari PPR 1 nomor 137, Jangan Melalui Aku Ya Yesus. Silakan Penatua Stephen Kristano untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu dan segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menundukkan kepala dan doa, menaikkan doa-doa syafaat kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur atas istirahat malam yang telah Engkau berikan bagi kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang lebih segar, telah dipulihkan dari capek lelah maupun kekurangan kelemahan fisik yang ada. Kami berdoa secara khusus untuk ibadah pada pagi hari ini yang sedang berjalan, biarlah untuk para petugas dan juga nanti firman Tuhan yang akan dibawakan sebentar,
semua dapat berjalan dengan lancar dan untuk kemuliaan namamu. Kami juga mau mengingat untuk jemaat-jemaatmu yang mengalami lemah tubuh, lemah fisik, dan dalam proses pemulihan, baik itu untuk Ibu Suraji, Ibu Tuyah, dan Ibu Enita, maupun juga para anggota yang lain yang mungkin belum sempat kami sebutkan dalam doa kami, biarlah masing-masing dapat pemulihan dari Engkau sendiri. Kami mengingat juga untuk mereka dari jemaat kami yang ada di luar kota maupun di luar negeri, baik itu dalam studi maupun bekerja, Kau berikan kesehatan, kekuatan, dan juga iman yang tetap bertumbuh dan berpegang teguh kepada-Mu. Kami juga mengingat untuk kondisi perekonomian dari kami semua masing-masing, jemaat-Mu, dari keluarga besar kami, biarlah melalui kondisi ekonomi yang tidak mudah dalam beberapa tahun terakhir ini, khususnya akibat pandemi, kami tahu bahwa Engkau selalu menjaga dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami juga ingin menyatukan hati dan berdoa untuk semua program-program dari Sinode, baik itu untuk pembangunan kantor Sinode maupun persiapan persidangan MPL kedua. Kami juga ingin berdoa untuk sakramen baptisannya akan diadakan minggu depan, baik itu untuk Saudara Gerard maupun Saudara Matthew. Biarlah kami bisa menyatukan hati dalam doa dan mendukung keputusan yang diambil oleh dua keluarga kami ini, supaya semua yang direncanakan juga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdoa juga untuk persiapan pernikahan dari BKMI Sidorejo di Lampung maupun Kalimalang, dengan segala semua administrasi dan kebutuhan yang diperlukan untuk menjalankan ini, biarlah Kau juga turut campur dalam persiapan dan juga perencanaannya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk kebijakan-kebijakan yang harus diambil dan dipilih dan tidak mudah oleh pimpinan bangsa dan aparat keamanan dari tingkat paling atas sampai yang paling bawah. Kiranya kebijakan yang dibuat itu untuk kebutuhan dan terbaikan untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk rakyat banyak, dan Kau berikan mereka taat pada Tuhan, takut akan Tuhan. Kami mengucap syukur jika ada berita mengenai penyebaran virus yang sudah mulai menurun untuk daerah Jawa khususnya, namun kami ingat di luar Jawa sekarang juga ada peningkatan dan kondisi infrastruktur yang tidak mudah di sana, kemungkinan akan lebih berat untuk ditangani, tapi kami percaya Kau Allah Maha Kasih, biar Kau akan pakai semua tenaga kesehatan maupun rumah sakit yang ada dan juga kebijakan yang ada dan dibuat supaya semuanya juga bisa mereda laju pertumbuhan infeksi yang ada dan membuat kondisi negara kami menjadi lebih baik. Kami berdoa juga untuk dampak bencana alam, untuk perubahan iklim, baik itu banjir, longsor, maupun juga penyakit-penyakit yang bisa timbul karena perubahan-perubahan ini. Biarlah kami sebagai umat-Mu dapat mengajukan yang terutama adalah mengucap syukur atas semua yang telah Kau izinkan untuk terjadi, karena kami tetap percaya bahwa Kau menyertai kami dari awal hingga akhir. Kami ingin satukan hati kami dan tutup doa-doa ini dengan doa Bapa kami yang telah Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian, Bapak-Ibu, kami akan kembalikan pada Bu Priscila dan tim untuk melanjutkan ibadah ini. Terima kasih. Terima kasih, Penatua Stephen, yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Selanjutnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Evangelis Nicholas. Biarlah kita akan mempersiapkan diri kita. Kita akan memuji Tuhan dari kasih Allahku sungguh telah terbukti walaupun keadaan dan masalah dalam hidup kita.
akan terus kita alami. Biarlah kita boleh mengingat kasih Tuhan yang begitu besar dan telah terbukti untuk senantiasa memimpin kita dalam kehidupan ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Selamat pagi, shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur boleh memuji dan memuliakan namamu dalam ibadah minggu pagi hari ini secara online. Bapa, kami berdoa untuk Evangelis Nikolas yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi. Biarlah setiap firman yang disampaikan boleh memberkati setiap jemaat-Mu. Dan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami rindu Bapa dapat menjadi pelaku firman-Mu yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian bunyinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Bapa di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Saya serahkan kembali kepada Evangelis Nikolas. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Bu Ruth yang sudah berdoa dan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bersyukur karena pagi hari ini kita boleh sekali lagi berkumpul bersama, boleh beribadah, dan secara khusus hari ini kita boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan sekali lagi. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yaitu bersyukur di tengah masalah. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam suatu hari, di suatu pagi, di depan sebuah minimarket yang pegawainya biasanya pakai seragam warna biru, kuning, merah, sebut saja Ondemart begitu ya Bapak Ibu. Di depan minimarket ini ada seorang anak laki-laki yang sedang duduk. Dia duduk tuh, kepalanya tertunduk, dan ternyata dia sedang menangis Bapak Ibu. Gak lama kemudian ada seorang tukang parkir yang keluar dari dalam minimarket itu. Si tukang parkir ini bingung melihat anak ini. Ini anak kenapa? Sendirian duduknya, terus nangis. Lalu disamperinlah anak kecil ini. Dan tukang parkir itu bertanya, adik kenapa kok nangis? Ditinggal orang tuanya kah? Lalu si adik anak kecil ini menjawab, Bapak Ibu, ini bang, tadi saya mau ke minimarket, mau beli voucher buat main game FF, itu yang tembak-tembakan itu loh bang. Cuman tadi, aku kan bawa uang 100.000, lagi masuk, lihat-lihat Ciki, terus uangnya hilang. Makanya aku gak bisa beli voucher kan bang. Akhirnya dia keluar duduk di depan minimarket sambil nangis. Karena dia bingung mau ngapain Bapak Ibu. Nah karena si abang tukar parkir ini kasihan sama si adik itu, akhirnya dia mengeluarkan sejumlah uang dari kantongnya. Si abang ini kasih 25.000 buat adik itu dari uang yang dia temukan di dalam minimarket tadi. Dikasihlah uang tadi ini dek buat adik supaya adik gak sedih. Ya udah sekarang pulang di sana. Nanti minta uang lagi sama Bapak Ibu di rumah, bilang aja kalau uangnya hilang gitu ya. Oh ya udah makasih bang, dikasih 25.000 lumayan lah Bapak Ibu ya, seperempat dari uangnya yang hilang. Nah, waktu adik ini pergi, si abang tukang parkir tuh mikir, wah bersyukur hari ini bisa berbuat baik sama satu orang. Untung tadi di minimarket nemu uang 100.000, coba kalau nggak nemu kan nggak bisa kasih uang buat adik ini ya. Ah, memang Tuhan itu baik, kalau dikasih Tuhan berkat harus memberkati orang lain. Akhirnya lanjutlah si tukang parkir ini setelah membantu adik itu dari uang yang ditemukannya di minimarket. Dia kembali lagi kepada pekerjaannya, memarkirkan mobil. Ya mundur-mundur, nganan, ngiri, ya seperti itu Bapak Ibu. Nah ini cerita fiksi Bapak Ibu. Dan apa yang kita bisa pelajari? Kalau misalnya kita menghadapi sebuah masalah Bapak Ibu, reaksi alami kita sebagai manusia sama seperti anak kecil tadi. Kalau kita mengalami masalah, kita pasti reaksi alaminya itu sedih, kepikiran, takut, gentar gitu Bapak Ibu. Nah kalau anak kecil tadi menangis karena dia kehilangan uang 100.000. Tapi dia di akhir-akhir senang karena dikasih 25.000 dari tukang parkir itu. Padahal sebenarnya 25.000 itu uangnya dia sendiri ya. Tukang parkirnya kurang ajar, dia nemu uang 100.000 nggak dikembalikan ke anak kecil itu Bapak Ibu.
Nah, tapi intinya dari cerita tadi kita bisa belajar bahwa sebetulnya reaksi alami kita sebagai manusia ketika menghadapi sebuah masalah, ketika kita menghadapi sesuatu yang kita takutkan, reaksi alaminya itu seperti itu, Bapak Ibu. Kita akan jadi takut, kita akan mungkin menangis, kita akan jadi gentar. Nah, maka apalagi Bapak Ibu dalam kondisi yang seperti ini ya Bapak Ibu, dalam kondisi dunia kita saat ini, di tengah pandemi yang terus berlanjut, ditambah dengan bencana alam yang terjadi di seluruh belahan dunia. Tadi pagi saya baca berita di beberapa negara masih ada kobaran api yang begitu besar, entah kenapa, tapi mungkin karena ada perubahan iklim atau apa begitu Bapak Ibu. Dan ini kobaran apinya sangat besar, sampai kayak dari jauh pun di foto tuh kelihatan apinya membara dan langitnya merah gitu Bapak Ibu. Di hampir di seluruh dunia banyak terjadi bencana alam. Dan sejujurnya, tema khotbah yang kita renungkan minggu ini tampaknya jadi suatu hal yang mustahil buat kita, Bapak Ibu. Mampukah kita bersyukur di tengah masalah? Nah, mungkin pertanyaan ini juga yang terbesit di pikiran kita kalau melihat kondisi yang dialami oleh jemaat Tesalonika pada waktu itu. Dalam firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan oleh Ibu Ruth, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, Paulus mengatakan kepada jemaat Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, mungkin pada waktu itu, jemaat Tesalonika waktu baca surat yang ditulis oleh Paulus ini, mereka juga mikir sama kayak kita, Bapak Ibu. Maksudnya apa Paulus menyuruh kita mengucap syukur dalam segala hal? Karena pada waktu itu, konteksnya atau latar belakangnya, gereja di Tesalonika ini merupakan gereja yang masih muda usianya, Bapak Ibu Saudara. Ketika Paulus sedang baru aja pelayanan di Tesalonika, Paulus diusir oleh orang-orang Yahudi yang ada di sana dan terpaksa harus meninggalkan kota Tesalonika secara mendadak, Bapak Ibu. Akhirnya jemaat Tesalonika harus menghadapi segala permusuhan, segala penganiayaan yang dilakukan oleh tetangga-tetangga mereka sendirian tanpa bimbingan oleh Paulus. Karena waktu itu Paulus diusir. Pasti nggak mudah bagi jemaat Tesalonika untuk tetap mempertahankan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Karena mereka terus-terus mengalami penganiayaan dan penderitaan yang tidak ada habis-habisnya, Bapak-Ibu Saudara. Akan tetapi, dalam Alkitab kita dicatat bahwa jemaat Tesalonika dapat bertahan, bahkan semakin kuat imannya kepada Tuhan. Dan surat Tesalonika ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus setelah Paulus pergi beberapa lama dan untuk menghiburkan jemaat Tesalonika pada waktu itu. Nah, Paulus mengatakan kepada mereka, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kata dalam, kata penghubung dalam ayat ini, dalam bahasa aslinya itu pakai kata en gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris terjemahannya yang lebih cocok itu memang dalam segala hal, in every circumstances. Ada beberapa orang yang mengatakan kalau terjemahannya ini pakai kata for, untuk segala hal. Nah, bedanya apa Bapak Ibu? Kalau misalnya kata and ini diterjemahkan dalam kata for atau untuk, akan sedikit berbeda pengertiannya. Karena jadinya mengucap syukurlah untuk segala hal. Berarti kalau misalnya kita mengalami suatu musibah, kita mengalami sebuah bencana, nah kita akan mengucap syukur karena Tuhan memberikan bencana itu pada kita. Padahal yang dimaksudkan oleh firman Tuhan bukan seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita mengucap syukur untuk masalah atau untuk bencana yang kita hadapi, kita akan seperti orang yang suka mengalami penderitaan. Kita akan seperti orang yang mencari-cari penderitaan atau senang terhadap penderitaan. Padahal yang Tuhan maksudkan bukan seperti itu. Karena kata yang digunakan adalah en atau diterjemahkan dalam bahasa Inggris yaitu in dan dalam bahasa Indonesia adalah dalam. Paulus ingin mengatakan kepada kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya, dalam keadaan apapun, meskipun keadaannya susah, meskipun kita menderita, meskipun kita menghadapi masalah ataupun bencana, Tuhan mengajak kita melalui Paulus agar kita tetap dapat mengucap syukur. Bukan artinya kita mencari-cari atau menginginkan penderitaan atau masalah itu. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa dalam keadaan apapun kita diajak untuk mengucap syukur. Dan itu artinya adalah bagaimana kita mengucap syukur atau sukacita dan kepuasan yang kita rasakan, yang kita miliki itu tidak bergantung kepada keadaan kita.
Karena Tuhan mengajak kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Meskipun keadaannya berat, Tuhan mengajak kita dan Tuhan mengajarkan kita untuk tetap belajar mengucap syukur. Nah, kira-kira apa yang dapat membuat kita bersyukur di tengah masalah, Bapak Ibu Saudara? Dalam surat yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, yaitu pada Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Paulus berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13, saya akan bacakan untuk kita semua. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan melalui Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada kita semua apa yang dapat membuat kita bersyukur di tengah masalah. Yang pertama adalah kita dapat bersuka cita, kita dapat bersyukur karena Tuhan memberi kita kekuatan, bukan karena keadaan yang kita alami atau rasakan. Yang pertama adalah kita dapat bersuka cita dan bersyukur karena Tuhan memberi kita kekuatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, kalau kita tidak diberikan kekuatan oleh Tuhan, kita akan sulit menghadapi masalah dan penderitaan yang kita alami. Karena ketika kita masih ada di dunia ini, kita nggak akan pernah luput dari yang namanya masalah atau penderitaan. Karena kita tahu ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semuanya tidak terkecuali satupun yang ada di dunia ini sudah tererosi, sudah terpengaruh oleh dosa. Sehingga tidak ada satupun hal yang baik kalau dalam firman Tuhan. Oleh karena itulah, ketika kita masih ada di dunia ini, ketika kita masih hidup di dunia ini, kita akan dapat bersuka cita, kita akan dapat bersyukur ketika dan hanya karena Tuhan memberikan kita kekuatan. Kalau kita mau sok-sokan, kalau kita mau dengan pedenya berusaha bersyukur dengan kekuatan kita sendiri, kita nggak akan pernah bisa merasakan itu, Bapak Ibu. Karena ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita malah makin akan terpuruk dan akan semakin berat menghadapi setiap masalah itu. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan tadi, Filipi pasal 4 ayat 11-13, Paulus mengajarkan kepada kita bahwa bersuka cita dan bersyukur dapat kita lakukan, dapat kita rasakan karena Tuhan memberi kita kekuatan. Lalu dalam Roma pasal 8 ayat 28-29, firman Tuhan mengatakan kepada kita, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya bahkan dalam masalah yang kita hadapi pun, bahkan dalam penderitaan yang kita alami pun, Tuhan turut bekerja dan bahkan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, kira-kira kebaikan apa yang Tuhan maksudkan dalam ayat ini? Nah, Paulus melanjutkan dalam ayat 29 dengan mengatakan demikian. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus sendiri. Kebaikan yang Paulus maksudkan dalam ayat 28 tadi adalah menjadi serupa dengan Tuhan. Oleh karena itu kita bisa belajar bahwa ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah, ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami suatu penderitaan, Tuhan merancangkan untuk kebaikan kita. Dan apakah kebaikan itu? Kebaikannya adalah supaya kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya suka satu kutipan dari film Mulan buatan Disney gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya seperti ini. Nah, dalam bahasa Indonesianya mungkin kalau diterjemahkan seperti ini, Bapak Ibu. Bunga yang mekar dalam kesulitan adalah bunga yang paling langka dan paling indah. Nah, Bapak Ibu Saudara, penderitaan atau masalah yang kita alami akan membuat kita semakin indah, semakin murni seperti emas jika kita bertahan di dalamnya. Kemudian salah seorang penulis buku yang bernama Kyle Idleman juga pernah mengatakan demikian. Kontributor terbesar terhadap pertumbuhan kerohanian kita adalah kondisi yang sulit atau penderitaan. Jadi kontributor terbesar yang membuat kerohanian kita bertumbuh itu bukanlah melalui pujian penyembahan, khotbah,
kelompok kecil, melalui video, atau melalui buku yang kita baca, tentu itu juga berpengaruh terhadap pertumbuhan kerohanian kita. Tapi Kyle Idleman mengatakan bahwa kontributor yang paling besar, kontributor terbesar terhadap pertumbuhan kerohanian kita adalah kondisi yang sulit atau penderitaan yang kita alami. Dengan kata lain, Bapak Ibu, gak ada jalan lain untuk membuat kita memiliki karakter yang tahan uji, yang kuat, supaya kita dapat bertumbuh menjadi pribadi yang indah, pribadi yang sempurna, yang utuh seperti Tuhan Yesus sendiri, selain melalui penderitaan. 2 Korintus 4 ayat 17 mengatakan demikian kepada kita semua. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Lalu dalam Roma pasal 8 ayat 18, Paulus juga mengatakannya dengan nada yang mirip, Bapak Ibu. Paulus mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, dari dua ayat ini kita bisa belajar apa? Kita bisa belajar bahwa mungkin selama ini kita punya perspektif, kita punya sudut pandang yang salah. Seringkali ketika kita menghadapi suatu masalah, entah itu ujian dari Tuhan ataupun pencobaan dari si jahat, gitu Bapak Ibu. Kita terlalu berfokus kepada masalah itu, kita terlalu berfokus dengan diri kita sendiri. Sehingga pada akhirnya kita merasa begitu kecewa sama Tuhan, kita merasa begitu takut, kita merasa begitu gentar, karena fokus kita pada diri kita sendiri dan kepada masalah itu. Tapi Paulus melalui dua ayat tadi mengajak kita semua untuk melihatnya dari sudut pandang yang jauh lebih besar, Bapak Ibu. Paulus ingin mengatakan kepada kita bahwa ketahanan atau ketekunan terhadap penderitaan akan menghasilkan karakter yang tahan uji. Dan karakter yang tahan uji ini, karakter yang kuat ini akan menimbulkan pengharapan. Nah, kenapa karakter yang tahan uji dapat menimbulkan pengharapan? Karena perubahan karakter yang kita alami merupakan bukti bahwa kita, hati kita telah diubahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu kita diyakinkan kembali bahwa pengharapan akan kemuliaan yang Paulus katakan tadi, yang akan kita terima nantinya itu, bukan sekedar ilusi, bukan sekedar bayang-bayang, bukan sekedar suatu hal yang abstrak, melainkan suatu hal yang nyata, suatu hal yang real, karena diri kita, hati kita sendiri sudah diubahkan oleh Tuhan. Kita diyakinkan bahwa pengharapan itu benar-benar ada. Dan karena pengharapan itu ada, maka kita harus menantikannya dengan tekun. Itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa penderitaan yang ia alami pada waktu itu, ketika ia di dunia ini, gak dapat dibandingkan, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan diberikan kepada kita nanti. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ketika kita punya sudut pandang yang besar ini, ketika kita punya perspektif yang besar, kita akan dapat mengucap syukur dalam segala hal, kita akan dapat bersuka cita senantiasa. Karena kita tahu bahwa Tuhan dapat menggunakan semuanya itu, bahkan menggunakan hal-hal yang membuat kita merasa sakit, merasa menderita, menggunakan masalah-masalah itu, agar kita dapat bertumbuh, agar hati kita dapat diubahkan, dan kita dapat diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Yesus ke depannya. Tuhan Yesus mengilustrasikan prinsip ini kepada murid-muridnya dalam Yohanes pasal 16 ayat 21 dengan ilustrasi tentang rasa sakit dari mengandung atau rasa sakit dari melahirkan, Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, seorang ibu ketika ia sedang akan melahirkan anaknya, rasa sakitnya itu begitu sakit dan begitu berat. Sampai-sampai ia mungkin merasa seperti akan meninggal karena tidak kuat untuk menahan rasa sakit itu. Tetapi ketika bayi itu lahir dan sang ibu itu menimang bayi yang baru lahir itu, sang ibu tidak lagi memikirkan rasa sakit yang ia alami tadi. Yang ada dalam hatinya cuma ada sukacita, rasa bahagia yang luar biasa. Karena ia sudah memeluk bayi yang ia lahirkan. Dan dalam prinsip yang sama, dalam cara yang sama juga, kita akan dapat mengucap syukur dalam segala hal. Meskipun kita tahu ada masalah, ada penderitaan,
Meskipun kita tahu bahwa kita akan merasakan sakit, kita akan tetap kuat, kita akan tetap mengucap syukur dalam segala hal, karena kita memiliki karakter yang tahan uji, karena kita memiliki pengharapan, seperti ibu yang memegang bayi tadi. Ketika kita sudah diubahkan hatinya oleh Tuhan, ketika kita sadar bahwa kita punya pengharapan akan kemuliaan yang Tuhan janjikan itu, kita akan memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Dan kita akan dapat memahami apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika sudut pandang kita, ketika perspektif yang kita miliki itu berdasar kepada kebenaran firman Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal akan menjadi satu hal yang memungkinkan. Akan tetapi kalau kita mendasarkan sudut pandang kita, kita mendasarkan perspektif kita hanya kepada pemikiran kita sendiri, atau bahkan hanya kepada apa yang dunia ini katakan, mengucap syukur akan jadi satu hal yang sangat susah, Bapak Ibu. Oleh karena itu kita harus kembali membenarkan sudut pandang kita, kembali membenarkan perspektif kita, dan terus mendasarkan sudut pandang kita itu dari kebenaran firman Tuhan semata. Tuhan Yesus mengajarkan ketika kita punya sudut pandang yang benar, ketika kita punya perspektif yang benar, ketika kita benar-benar memahami betapa berharganya janji Tuhan, betapa berharganya pengharapan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita nanti, kita akan dapat mengucap syukur dalam segala hal, bahkan bersuka cita, dan tetap kuat dalam menghadapi berbagai masalah ataupun penderitaan yang kita alami, termasuk di dalam masa-masa pandemi ini. Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk menceritakan sebuah kisah tentang seorang perenang yang bernama Florence Chadwick. Ini adalah kisah perenang yang menyeberangi laut, menembus kabut untuk memecahkan sebuah rekor. Pada 4 Juli 1952, seorang perenang wanita bernama Florence Chadwick menetapkan sebuah tujuan besar baginya. Dia ingin menjadi wanita pertama yang berenang dari Pulau Catalina ke Palos Verde di pantai California yang jaraknya 41,6 km, Bapak Ibu. 41,6 km hanya dengan berenang. Nah, ketika berenang, ia diapit oleh dua perahu kecil yang bertugas untuk mengawasi Chadwick ini, sehingga ia terhindar dari serangan hiu dan mengantisipasi kalau tiba-tiba si Chadwick ini kram atau terluka atau kelelahan, seperti itu, Bapak Ibu. Dan di perahu satunya lagi ada pelatih dan ibunya yang memberikan dukungan kepadanya untuk bisa berenang sampai di tempat tujuannya tadi. Nah, ketika jutaan orang menonton di televisi nasional pada waktu itu, Florence Chadwick terus berenang melawan cengkeraman dingin air laut yang seperti es pada waktu itu. Setelah 15 jam berenang, tiba-tiba ada kabut gelap seperti dinding tebal yang menghalangi jarak pandangnya, Bapak Ibu Saudara. Ia sama sekali nggak bisa melihat apa-apa karena kabut itu begitu tebal dan cuaca begitu dingin, sehingga ketika Florence Chadwick berenang, dia nggak bisa melihat apa-apa yang ada di depannya. Bahkan dua perahu yang mengapitnya ketika dia berenang, Florence Chadwick nggak bisa melihatnya, Bapak Ibu. Ibunya dan pelatihnya yang duduk di salah satu perahu itu terus memberikan dorongan dan semangat. Mereka mengatakan bahwa pantai tujuannya itu nggak jauh lagi, Bapak Ibu. Tapi karena Florence hanya bisa melihat kabut itu, dan ia berkata dalam hatinya, sepertinya ia nggak akan berhasil. Karena ia nggak bisa melihat pantai tujuannya tadi, Bapak Ibu. Kabut itu begitu tebal dan menutupi matanya. Dan pada waktu itu airnya sangat dingin. Ibunya dan pelatih dari Chadwick terus mendesak supaya ia nggak berhenti. Karena tujuannya sudah tinggal sedikit, Bapak Ibu. Tapi akhirnya karena nggak kuat, karena ia nggak bisa melihat tempat tujuannya itu, akhirnya Florence memutuskan untuk berenang 1 jam lagi. Ia terus berusaha untuk mencoba mencapai tempat tujuannya. Tapi setelah berenang 1 jam, ia tetap nggak bisa melihat tempat tujuannya tadi, Bapak Ibu. Dan akhirnya ia memutuskan untuk menyerah. Florence Chadwick akhirnya dinaikkan ke atas perahu. Dan ketika ia naik ke atas perahu, ia langsung diliputi dengan rasa kecewa dan penyesalan yang luar biasa. Karena ia diberitahu bahwa ternyata pantai yang ia harus tuju tadi hanya tinggal 800 meter lagi, Bapak Ibu.
800 meter lagi, sangat sedikit jaraknya. Dan kalau dihitung dari kecepatan berenangnya yang sebelumnya, Florence Chadwick hanya butuh waktu sekitar 19 menit untuk sampai ke tujuannya dan menyelesaikan pertandingan renang itu. Bayangkan Bapak Ibu, ia sudah menghabiskan waktu untuk berenang selama 16 jam, Bapak Ibu. Seandainya ia bisa bertahan 19 menit lagi, maka kemenangan itu sudah di tangannya. Betapa kecewanya Florence Chadwick ketika ia mengetahui hal ini. Kabut yang tebal yang menutupi pandangannya itu menyebabkan ia gagal dalam pertandingan tersebut. Dan saudaraku, udah sama halnya dengan yang dialami oleh Florence Chadwick. Dalam perjalanan iman kita mengikut Tuhan, kita pasti pernah dihadang oleh kabut. Kalau Florence Chadwick adalah kabut yang sebenarnya, tapi kalau kita mungkin adalah kabut penderitaan. Kabut penderitaan itu membuat jarak pandang mata iman kita menjadi pendek. Sehingga seringkali kita mengalihkan fokus dan pandangan kita dari Tuhan dan pengharapan kita yang ada di depan. Kabut itu membuat kita berhenti sejenak, bahkan kita mulai meragukan Tuhan. Kita mungkin berusaha untuk bertahan di tengah kabut itu. Tapi karena kabut itu terlalu tebal dan kelihatannya mustahil bagi kita untuk melewatinya. Mustahil bagi kita untuk bertahan. Karena masalah yang satu belum selesai, muncul lagi masalah yang lain. Dua masalah ini belum selesai, ada lagi masalah lainnya. Hari demi hari kita harus melalui dengan menghadapi masalah yang baru. Kita harus melalui dengan menghadapi penderitaan yang satu menuju kepada penderitaan yang lainnya. Sehingga pada akhirnya kita sama seperti Florence Chadwick tadi, kita merasa kayak, aku gak kuat Tuhan untuk menghadapi semuanya ini. Nah, Bapak Ibu, dalam wawancaranya, Florence Chadwick menyampaikan satu hal. Dia mengatakan demikian, bukannya saya mau mencari-cari alasan, tetapi andai saja saya bisa melihat tempat tujuan saya, andai saja saya bisa melihat daratan itu, saya pasti berhasil. Intinya, Chadwick mengatakan, aku gagal, bukan karena aku gak mampu, tetapi karena aku tidak bisa melihat di mana tujuanku. Ia gagal bukan karena ia gak punya kemampuan, bukan karena ia capek, bukan karena ia lelah, Bapak Ibu. Ia gagal karena ia gak bisa melihat di mana tujuannya. Bapak Ibu saudara, ia gagal hanya karena ia tidak bisa melihat tujuan yang hendak ia capai. Nah, Bapak Ibu saudara, melalui kisah Florence Chadwick ini, kita juga bisa belajar bahwa ketika kita hidup di dunia ini, ketika kita harus menghadapi berbagai penderitaan dan masalah yang kita hadapi, tujuan akhir yang ingin kita capai itu adalah suatu hal yang penting. Oleh karena itu, hal yang kedua yang kita dapat pelajari, bagaimana kita dapat bersyukur di tengah masalah yang kita miliki, adalah kita dapat bersuka cita, kita dapat bersyukur, karena kita memahami tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita apa, Bapak Ibu? Tujuan akhir kita adalah pengharapan yang tadi sudah Paulus katakan kepada kita. Bahwa pengharapan, bahwa kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada kita kelak ketika kita bertemu kembali dengannya itu jauh lebih besar daripada penderitaan yang kita alami sekarang. Bapak Ibu saudara, dalam Lukas pasal 22, ketika kita diperlihatkan adegan di mana Tuhan Yesus sedang melakukan perjamuan makan terakhir, sebuah perpisahan dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Setelah berkata demikian, Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Tuhan, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkannya bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, adegan ini merupakan adegan yang sangat akrab bagi kita semua. Minggu lalu kita baru melakukan
perjamuan kudus untuk mengenang perjamuan terakhir yang Tuhan Yesus lakukan bersama murid-muridnya ini. Tapi mungkin selama ini kita gak benar-benar memperhatikan detail yang diceritakan dalam bagian ini, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, memang tidak dicatat, memang tidak dituliskan bagaimana perasaan Tuhan Yesus pada waktu ia melakukan perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya. Tapi kalau kita menggunakan imajinasi kita, kalau kita membayangkan pada waktu itu, Tuhan Yesus sudah tahu bahwa ia akan menderita. Tuhan Yesus sudah tahu bahwa ia akan disalib, ia akan dicemooh, bahkan ia akan dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Badan jasmaninya dan jiwa Yesus tahu betapa sakitnya penderitaan yang akan ia alami nanti. Dan mungkin kalau kita yang berada di posisi Tuhan Yesus pada waktu itu, kita tidak akan kuat menghadapi semuanya itu, Bapak Ibu. Akan tetapi ketika ia melakukan perjamuan makan terakhir bersama murid-muridnya ini, Tuhan Yesus mengatakan sambil membagikan anggur dan membagikan roti itu, Tuhan Yesus bukan hanya membagikan, tapi ia mengucap syukur ketika ia membagikannya kepada murid-muridnya. Saya membayangkan ketika Tuhan Yesus mengucap syukur itu, pasti dalam hatinya begitu berat, Bapak Ibu. Karena ia sadar bahwa ia akan mengalami suatu penderitaan yang sangat berat. Dan bahkan kita tahu dalam beberapa pasal berikutnya, ketika ia berdoa di Taman Getsemani, Yesus mengatakan, Tuhan, kalau bisa, lalukan cawan ini daripadaku. Kemanusiaan Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia mungkin tidak akan sanggup menghadapi semuanya ini. Tapi kenapa Tuhan Yesus masih mampu mengucap syukur kepada Allah Bapa? Dan bahkan Tuhan Yesus mampu untuk menyelesaikan misinya sampai akhir. Tuhan Yesus mampu melakukan semuanya itu. Karena dia percaya bahwa di akhir nanti ia akan baik-baik saja. Bahwa ia akan kembali bersama dengan Allah Bapa. Tuhan Yesus mampu menghadapi masalah dan penderitaan yang akan ia alami. Karena ia memandang jauh ke depan. Ia memandang kepada kemuliaan yang sudah Allah Bapa persiapkan baginya. Dan ia tahu tujuan akhir yang ia miliki. Bapak Ibu Saudara, melalui teladan Tuhan Yesus, kita sama-sama belajar bahwa ketika kita memandang kepada tujuan akhir kita, mengucap syukur dalam segala hal bukan suatu hal yang mustahil, Bapak Ibu. Mengucap syukur dalam segala hal merupakan suatu hal yang mungkin bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu, di tengah badai pandemi COVID-19 ini, badai pandemi COVID-19 yang nggak kunjung selesai, kemenangan dari tim ganda putri badminton Indonesia sejenak membuat masyarakat Indonesia lupa akan rasa lelah dan penat yang dirasakan selama masa pandemi ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya membayangkan seperti kemenangan yang diberikan oleh tim ganda putri badminton Indonesia ini, di dalam kehidupan kita juga, sebagai anak-anak Tuhan, di tengah berbagai badai kehidupan yang harus kita hadapi dalam hidup ini, kemenangan Tuhan Yesus atas maut dan dosa menjadi satu-satunya alasan bagi kita untuk dapat terus menjalani hidup kita, bahkan mengucap syukur dan bersuka cita atas kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus bukan sekedar memberikan medali emas. Tuhan Yesus memberikan pengharapan yang begitu luar biasa. Melalui pengharapan yang ia berikan melalui kebangkitannya. Ini menjadi hadiah yang paling indah. Hadiah yang paling luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita bersyukur Tuhan Yesus bukan hanya memberikan teladan bagi kita untuk dapat mengucap syukur dalam segala hal. Bahkan Tuhan melalui karya keselamatan yang ia lakukan, Tuhan memberikan kita sebuah alasan sehingga kita dapat mengucap syukur dalam segala hal. Ketika Tuhan Yesus mati bagi kita, nebus kita dan menyelamatkan kita, Tuhan memberikan sebuah pengharapan akan kemuliaan yang ia janjikan itu. Ketika Tuhan Yesus belum mati di atas kayu salib,
pengharapan itu masih menjadi suatu hal yang abstrak, menjadi suatu hal yang tidak bisa kita gapai, Bapak Ibu. Tetapi melalui karya keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, pengharapan akan kemuliaan yang Ia janjikan itu menjadi suatu hal yang real, jadi suatu hal yang nyata bagi kita semua. Izinkan saya untuk menutup renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini dengan satu kutipan dari pendeta John Piper yang mengatakan demikian. Dalam bahasa Inggrisnya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sederhana begitu, Bapak Ibu ya. John Piper mengatakan demikian. Pada dasarnya rasa syukur itu mempermuliakan sang pemberi. Ketika kita merasa bersyukur, kita sedang mengakui kebutuhan kita. Kita sedang mengakui betapa tidak berdayanya kita di hadapan Tuhan. Sekaligus kita mengakui akan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita, akan kesempurnaannya, serta kekayaan kemuliaannya. John Piper mengatakan bahwa ketika Tuhan mengajak kita, memanggil kita untuk mengucap syukur dalam segala hal, Tuhan mengajak kita bukan hanya sekedar mengucap syukur akan apa yang sudah Ia lakukan buat kita, tapi Tuhan juga mengajak kita untuk bersuka cita atas siapa dirinya. Tuhan juga mengajak kita untuk bersyukur akan dirinya sendiri. Karena Tuhan yang adalah kasih itu, Tuhan yang peduli kepada kita itu, senantiasa memperhatikan kita, senantiasa menjaga dan menolong kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu membawa kita untuk semakin mengenal Tuhan, semakin memahami siapa Tuhan kita. Dan ketika kita dapat semakin mengenal, dapat semakin memahami dan mengasihi Tuhan, itu menjadi suatu sukacita yang luar biasa bagi kita juga. Kiranya kita semua dapat mengucap syukur dalam segala hal dan bersukacita senantiasa, bahkan di dalam masa pandemi yang berat ini. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu sudah selesai diberitakan. Kami sudah mendengarnya. Mudah bagi kami untuk mendengarnya, Bapa, tapi susah untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, tolonglah kami ketika kami mulai takut, ketika kami mulai ragu dan gentar dalam menghadapi masalah yang ada di hadapan kami. Berikanlah kami kekuatan melalui Roh Kudus-Mu. Ingatkanlah kami kepada tujuan akhir kami, kepada janji-janji-Mu, kepada pengharapan akan kemuliaan yang Engkau sudah sediakan nanti. Dan ajarlah kami untuk kembali memandang kepada Engkau. Karena hanya dengan memandang kepada Engkau saja, Tuhan, kami akan dapat kuat menghadapi segala penderitaan yang kami rasakan di dunia ini. Terima kasih, Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Penatua Priscilla. Terima kasih Evangelis Nicholas Evan Setiawan yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita diingatkan dari firman Tuhan pagi ini, di tengah masalah yang kita hadapi, kita tetap bersuka cita dan bersyukur. Kita tetap berpengharapan kepada Tuhan karena kemuliaan kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita yang percaya dan setia kepada-Nya sampai akhir hidup kita. Marilah kita terus berpengharapan dan bersandar kepada Tuhan Yesus. Dia menjadi pemandu dalam hidup kita selama kita hidup di dunia. Lagu dari PPR 2 nomor 448, Aku Harap Pada Yesus, akan kita nyanyikan sebagai penutup ibadah kita pada pagi hari ini. Pasti angin lompat menderu,
Komitmen kemuritan, pengakuan iman rasuli, dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Edi SS. Saya persilakan Pak Edi. Terima kasih, Li. Penatua Priscilla Sugiyarti. Sebelum saya menyampaikan komitmen kemuritan, izinkan saya untuk menyapa beberapa semua jemaat-jemaat yang tekun beribadah dan setiap beribadah. Ada di Jakarta, di Bekasi, ada di Mentawai, Pak Wirid, ya, ada di Semarang, ada di Daniel, ada di Surabaya, Tiff, ada di Australia juga Pak Jeffrey, dan di sini kita lihat ada Ibu Nuriani Teja Kusuma, itu device dari orang tua Bapak Andi. Tentu kita senang, kita menyambut dengan sukacita untuk Papa dan Mama dari Bapak Andi. Ya. Terus hari ini juga kita mendengar kabar sukacita, tepatnya kemarin Pak Alep dapat satu lagi cucu laki-laki ya. Selamat ya Pak Alep ya. Sampaikan salam kami buat Bu Vivi dan Pak Michael Lau, itu suaminya ya. Anaknya namanya Mark Lau Seng, apa ya? Ya agak susah namanya ya. Oke, okay, saya bacanya agak terlalu tepat, tapi kita senang sekali kita mengucapkan selamat ya. Kemudian ada dua hal lagi yang perlu saya sampaikan. Minggu depan ada baptisan kudus, sakramen baptisan. Kita bersyukur ya di tengah-tengah pandemi kita bisa melaksanakan baptisan ini minggu depan. Ada dua saudara kita yaitu Gerard dan juga untuk Matthew. Doakan ya Bapak sekalian minggu depan kami hanya orang-orang tertentu aja yang akan beribadah di gereja. Jika baptisan dilakukan di gereja, Bapak Ibu doakan. Jadi tidak untuk semua jemaat ya, hanya untuk orang-orang tertentu aja, maksudnya para pelayan dan yang dibaptis dan keluarganya aja. Ibadah tetap seperti ini online, cuma kami di gereja semua. Bahkan bisa berlangsung dengan baik. Dan terima kasih juga untuk panitia pemilihan majelis yang sudah bekerja dengan luar biasa, untuk Ibu Indriati sebagai ketua, kemudian Ibu Lucia Agustina sebagai sekretaris dan anggota, sekaligus juga untuk Saudari Elisa Senja Mawarni. Semuanya bekerja dengan baik. Ke apa yang disampaikan oleh majelis beberapa minggu yang lalu untuk meminta satu orang-orang lagi untuk mengisi kekosongan dari majelis yang ada saat ini, dan panitia pemilihan majelis sudah bekerja luar biasa. Bapak Elias Ranjai Kencana sudah terpilih dan diajukan oleh panitia pemilihan majelis. Dari majelis menunggu sampai dua kali pengumuman, jadi minggu ini dan minggu depan. Jika tidak ada keberatan dari jemaat sekalian, maka Bapak Eliezer Anjay Kencana resmi menjadi majelis. Tentang posisinya, tentu nanti majelis akan rapat kembali di mana dia mengisi posisinya, tentang penatua dan diaken akan diumumkan setelah minggu depan. Gitu ya. Jadi Bapak-Ibu jemaat bisa mengerti situasinya dan doakan untuk Bapak Anjay Kencana ya, yang sudah bersedia menjadi majelis. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur ibadah kita sudah sampai di sini. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meladani Kristus, marilah kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuritan.
Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan, dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Silakan jemaat mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.